وَإِيَّاكَ ثُمَّ إِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْفَرِيقِ الثَّالِثِ. Jangan sampai tersingkir ikam di dalam golongan yang ketiga, fatahlik, maka engkau akan celaka. Sebabnya kita tahu golongan yang ketiga kenapa jadi orang yang celaka, karena golongan ketiga inya merasa baik. Karena merasa baik, lalu kada handak memperbaiki diri. Bila kada handak memperbaiki diri, maulah inya memperbaiki diri kada mau. Jadi kuncinya adalah supaya kita jadi orang yang baik, jangan merasa jadi orang baik. Luarnya tetap kita berusaha jadi orang baik, tapi di dalam jangan sampai ada hati kita nih merasa jadi orang baik. Mudah-mudahan kau mau melakukanlah. Amin ya rabbal alamin.